Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Brigian Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan cara praktis untuk mengupload video di YouTube ya teman-teman yang sudah monetisasi. Caranya kita buka dulu di YouTube, kemudian kita masuk ke akun kita. Brigian Channel ini kebetulan saya mau upload video ya teman-teman. Terus ini ada tanda apa plus ini, klik saja. Kemudian ada tulisan upload video. Nah, sini saya akan mengupload tadi yang sudah saya export di KineMaster yaitu ini. Kemudian tambahkan judulnya yaitu sederhana saya untuk membuat video. Kemudian bawahnya ini tambahkan deskripsi ya teman-teman. Nah, kita tulis deskripsinya yaitu sesuai dengan video kita. Ini deskripsinya sudah ya teman-teman, tinggal kembali. Nah, di bawah ini kan ada lokasi, ada tambahkan playlist. Ini tidak diisi tidak apa-apa. Kemudian kita klik ini yang depan ini, maksudnya yang atas, klik upload. Nah, otomatis video kita nanti akan terupload. Ini loadingnya lama ya teman-teman karena sinyalnya kurang bagus. Kita menuju ke social update saja, maksud saya ke YouTube studio untuk apa teman-teman mengedit video kita tadi ya teman-teman. Nih, video tadi yang kita upload itu tulisannya memproses video, kita akan mengeditnya di YouTube studio ya teman-teman. Ini tekan tombol ini seperti tombol tulis ini. Kemudian ini adalah untuk thumbnail atau tampilan depan halaman cover. Ini kalau mau merubah klik ini. Kemudian ini thumbnail custom. Tadi kita sudah membuatnya ini. Nah, tinggal klik pilih. Kemudian ini di bawahnya yang paling penting juga yaitu tambahkan tag agar video kita mudah atau direkomendasikan oleh YouTube sesuai dengan judul tadi ataupun sesuai dengan isi video YouTuber.
minimal 10 ya teman-teman tag-nya. Yang penting sesuai dengan video ataupun isi dari video kita ini sudah 7 kurang 3 lagi ya teman-teman. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini sudah 10 ya, minimal 10. Kemudian kalau sudah ini ada tulisan simpan, kita simpan. Ini loadingnya lama ya teman-teman karena sinyalnya jelek. Nah, tadi sudah tersimpan ya teman-teman. Karena videonya itu belum terupload, jadi kita belum bisa memasang iklan. Biasanya di sininya teman-teman. Nah, di sekitar sini ada apa? Iklannya kita nyalain atau enggak itu kalau sudah terupload. Oke teman-teman, ini sudah terupload setting iklannya. Nah, di sini. Kemudian ini monetisasi, ini belum aktif, kita aktifkan, klik aktif. Karena videonya itu cuma 6 menit, jadi iklannya itu tidak banyak ya teman-teman. Sudah kita aktifkan, ini aktif. Kemudian simpan. Nah, otomatis sudah ada iklannya. Oke teman-teman, itulah tadi ya apa cara praktis untuk upload video di YouTube untuk yang sudah monetisasi ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share kalau bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.